Bismillahirrahmanirrahim. Sambung muka surat 85. Waktu terbaik bagi mendirikan salat. Yang ni saya ingat kita tak perlu bahas, ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu terbaik melakukannya adalah berdasarkan maksud kitaban mawquta adalah pada waktu yang ditetapkan, iaitu pada masa ianya masuk pada mulanya masuk waktu. Hatta menjadi amalan para sahabat dan para salaf. Dalam masalah pemusafiran pun, mereka lebih memilih untuk melakukan takdim pada pemusafiran biasalah, yang tidak terikat dengan sebab lain. Macam contohnya kalau haji itu memang ada yang takdim, ada yang takhir, ya. Tapi kalau pemusafiran biasa, biasanya mereka juga akan memilih pada awal waktu. Baik. Jazakallah khairan. Okey. Atas sebab Allahu a'lam, saya tak pernah dengarlah demikian. Kalau Allahu a'lam, memang tak pernah dengar. Sebab kebiasaan para sahabat bila masuk waktu, mereka akan langsung untuk melakukan solat, ya, walaupun tempat tersebut tiada air. Mereka akan lebih memilih untuk bertayamum walaupun mereka boleh tangguhkan solat, kerana mungkin di hadapan mereka akan jumpa air dan sebagainya. Demikian. Okey. Cumanya tuan-tuan dan puan sekalian, melewat-lewatkan solat ini, dia ada perbincangan lainlah. Saya berpandangan dia, saya bukan meringankan tuan-tuan, tetapi saya berpandangan dia tidaklah berdosa sehingga tidak luput waktu dia ataupun sampai kepada waktu haram. Cumanya dia mukhalafah bisunnah. Dia pertentangan, beri satu perbuatan yang bertentangan dengan sunnah, kerana sunnah Nabi tidak melewatkan waktu solat. Alladzina hum an salatihim sahun. An di situ membawa maksud lalai dari, bukan lalai pada. Lalai pada membawa makna tidak khusyuk. Lalai dari, lalai dari waktu. Ya, maksud lalai dari waktu ni dia tidak solat sehingga luput waktu solat tersebut. Baik. Okey. Siapa yang buat ni semasa di Madinah? Juga orang munafik. Mereka tunjuk juga mereka solat tu. Datang ke masjid tapi dia sendirilah. Dan biasanya mereka solat itu di akhir-akhir waktu, takbir dalam waktu itu habis sebahagiannya takbir pada waktu yang haram, kemudian habis solat tu pada waktu solat yang berikutnya. Baik. Kemudian dalil fadilat saf dan saf yang kanan. Berada di belakang imam terdapat dalil sabit daripada Nabi SAW, iaitu berada dekat dengan imam. Sama ada kiri atau kanan bukan perbahasannya. Seperti mana dalam Sahih Muslim, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang berada di belakangku adalah kalangan orang dewasa dan berilmu. Okey. Hari ini kita letak para imam jugalah yang boleh menggantikan imam jika sesuatu terjadi kepada imam. Dan pada masalah inilah timbulnya isu ar-raudah di Masjid Nabawi itu. Ya, ia merupakan nama khas di Masjid Rasulullah kerana Rasulullah bersolat di situ, ya, bukanlah pada keseluruhan masjid. Pertamanya, raudah tidak ada istilah pada masjid lain selain Masjid Nabawi. Tetapi maksud raudah itu sendiri diperbincangkan oleh para ulama. Ya, sampai duduk mana kita berebut masuk ni, ya. Orang yang dia berebut duduk masuk raudah tu, dia mengambil satu pandangan yang mana kelebihan raudah itu sendiri tanpa ada konsep yang lain. Tetapi dalam satu sudut pandangan yang lain, ia merujuk kepada orang-orang yang solat di belakang Nabi SAW, kerana Nabi suruh pilih saf yang utama, yang paling hampir denganku. Maka dia menunjuk kepada maksud raudah. Tapi orang datang, orang akan serbu jugalah macam mana pun nak dapat masuk, eh. Tapi terpulang jugalah. Saya nasihat jemaah saya, kalau dah pernah masuk dalam hidup, tak payahlah bagilah orang lain, kan. Tapi kalau, sebab dia ada pandangan yang sedikit berbeza. Ada yang menyatakan sehingga ada pandangan yang menyatakan raudah itu memang taman syurga yang Allah pindahkan dari syurga ke situ. Itu satu pandangan. Memang kita tak tolak jugalah kalau dia nak berpegang demikian. Tetapi pilihan saya, dia lebih kepada maksud
raudhah, taman itu adalah galakan Nabi supaya sahabat ini menjadi orang yang terbaik agama mereka, dan mereka melayakkan diri untuk duduk di bahagian belakang Nabi SAW. Dan itu lebih tepat, sebab bila Nabi salat, siapa yang berada di belakang Nabi? Ini semua sahabat-sahabat yang besar, terutama sahabat-sahabat 10 jamin syurga itu memang confirm mereka berada di belakang Nabi SAW. Baik. Dalam muka surat 88 perenggan kedua, ya, Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid dan Ibnu Hazmin di dalam Al-Muhalla juga, sama juga dengan Ibnu Al-Qayyim dalam Al-Jawabul Kafi menyebutkan perkara yang dimaksudkan dengan itu ialah Nabi SAW mengajarkan para sahabat baginda di tempat ini. Ia merupakan taman daripada taman-taman syurga, seperti mana sabdaan baginda, jika kalian melalui taman-taman syurga, hendaklah kalian singgah. Mereka bertanya, apakah dia taman-taman syurga? Baginda menyatakan halaqatul zikir, iaitu kumpulan yang mengingati Allah Ta'ala. Bukan zikir dalam bentuk bulatan, halaqah zikir ni. Halaqah zikir ni dia kumpulan yang apa-apa yang mereka lakukan yang mengingati Allah. Kita pun sekarang ni halaqatul zikir jugalah. Ya. Kalimah halaqah tu diambil dari halaqah, maksud sebenar halaqah ni, kalau tuan-tuan tengok filem, di depan pintu orang dulu-dulu ni dia ada satu besi bulat diguna untuk ketuk tong doa, itu halaqah, satu bulatan kecil. Sebab tu kalimah halaqah tu diambil daripada perkataan itu. Halaqah itu maksud dia apa? Satu lingkungan kecil yang dibuat majlis ilmu, sebarang majlis ilmu, ya, bacaan Quran dan sebagainya. Baik. Okey. Muka surat 89 perenggan yang di tengah itu. Tiada beza antara saf kanan dan saf kiri, ya. Adapun hadis mengatakan sesungguhnya Allah dan juga para malaikat mendoakan mereka yang berada di saf kanan, ia merupakan hadis khabar yang tidak mahfuz. Kalau tak mahfuz, lawan dia hadis mungkar, ya. Seperti yang mana diriwayatkan itulah, ada disebutkan sebahagian daripada riwayat di bawah itu. Macam masalah jawab iqamah tadi. Ya, masalah jawab iqamah tadi, jumhur ulama kecuali Hanafi. Mana jumhur ulama menisbahkan jawapannya sama seperti mana jawapan azan. Cuma masalah qad qamati salah yang ada riwayat Nabi sebut aqamahallah wa adamaha tu kan, yang itu tak sahih. Dia datang daripada riwayat hadis yang daif. Maka yang lebih tepat sebut yang sama lah, seperti mana apa yang dilaungkan oleh muazzin. Tetapi beza jawab iqamah dengan jawab azan, jawab iqamah masih dalam perbahasan, berbeza dengan jawapan azan, ya. Baik. Okey. Ini pun saya ingat saya ringkaskan. Muka surat 90. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat mendoakan mereka yang menyambung saf. Itu saya ingat lebih jelas. Itu hadis yang mahfuz, hadis yang bertentangan dengan hadis mungkar tadi. Seterusnya, dua perenggan selepasnya. Apabila kami menunaikan solat bersama dengan Rasulullah, kami suka berada di bahagian kanannya kerana baginda akan memandang kami dengan wajah baginda. Jadi saf sebelah kanan ni bukanlah ada peruntukan khas fadilat tertentu, tetapi mereka suka kerana mereka dapat melihat wajah baginda ketika baginda menyusun saf. Macam imam, kalau saya jadi imam, memang kadang-kadang automatik kita paling tu, memang kita nak paling ke kanan, dari paling juga ke kiri, tapi lebih kita tengok sebelah kanan, kita mulakan pandang sebelah kanan. Maka sebab itu sebahagian sahabat itu mereka suka untuk berada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun memang tak ada kelebihan khusus beza antara saf sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Okey. Baik. Muka surat 92. Imam Malik berpendapat bahawa tidak sabit daripada hadis Rasulullah SAW mengenai kelebihan saf kanan. Perkara yang paling baik ialah menghampiri imam, dan perkara paling baik ialah mereka yang datang awal daripada orang yang bersolat di saf pertama. Ya, sesiapa dapat mengumpulkan kedua-duanya, maka itu adalah lebih baik menurut kesepakatan ulama. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita ikut amalan terbaik, bila kita masuk masjid memang untuk solat fardu, maka sebaik-baiknya kita terus menuju ke saf yang pertama lah. Macam pelajar form 1 kena paksa dengan form 5 macam tu. Kan duduk asrama, budak-budak form 1 kan kena pergi ke depan semua, kan? Form 5 suruh pergi depan, penuhkan saf depan, form 5 kat belakang. Masa kita form 5 kita kena macam tu. Yang itu perbuatan yang lebih aula.
Mana kita sampai-sampai kita masuk, memang sudah ada ruang di bahagian pertama. Sebab itu, kan tuan-tuan maklum, larangan untuk kita mencelah, melangkah jemaah ketika khutbah. Jelas kan yang tu? Macam mana isu dia? Masalah hari ini, di sini dia tak ada isu sangat sebab masjid kita penuh. Kalau kita balik ke kampung-kampung, saya macam sebulan lepas saya solat Jumaat di kampung. Depan kosong tuan-tuan. Sini memang tak ada ruang dah, tapi di depan kosong. Saf pertama depan mimbar tu kosong. Saya pun tak tahu kenapa dia takut duduk bawah tu imam. Tapi kosong. Jadi macam mana isu dia? Larangan melangkah zaman Nabi ni, memang kita tak boleh langkah lah, tapi larangan melangkah zaman Nabi ni, kerana zaman tu orang tak tinggal kosong lah saf depan ni. Masuk-masuk terus pergi ke depan. Selagi ada ruang mereka akan penuhkan. Hatta mungkin kalau tahiyatul masjid pun pergi saf pertama terus daripada orang lain dapat. Zaman kita berlainan. Maka kita tak langkah lah, tapi boleh kita pintas dengan kaedah yang beradab. Beradab minta izin, walaupun perbuatan itu mungkin mengganggu dia, konsentrasi dia ketika khutbah, tetapi untuk memenuhkan saf hadapan tu saya ingat lebih aula daripada kita kosongkan. Ini apabila kita berbicara tentang kelebihan saf. Baik. Tolong baca soalan. Ya. Sunnah sebelum bertakbir. Ya, antara yang Nabi SAW lakukan. Kalau ditanya sunnah atau tidak, memang itu antara yang Nabi SAW lakukanlah. Ya, cumanya dia Nabi SAW masa menyusun saf tu, masa menyibukkan saf tu, Nabi pertama Nabi susun saf, kemudian Nabi bersugi. Cumanya kenapa pada zaman kita ni tak ramai orang buat kan? Kalau dia ikut, tak payah bahas. Dia nak buat apa yang Nabi buat, falyatafaddal, silakan. Ia dikasihi, ia dicintai. Tapi dia bukan termasuk sunnah dalam ibadah ataupun sunnah adab dan akhlak Nabi. Kerana sunnah ibadah dan juga sunnah adab dan akhlak, dia merupakan sunnah tuntutan. Yang ini dia termasuk daripada salah satu sunnah yang dikasihi. Kalau kita nak buat macam tu, baguslah. Kenapa? Kerana tak semua sahabat buat macam tu. Ini yang kita, sebab tu mungkin pada hari ini dia tak menjadi satu penekanan pun adanya kayu sugi masa kita nak solat. Sebab sebahagian memahami kayu itu memang jadi satu rutin Nabi. Cara Nabi membersihkan diri yang luar biasa berbanding sahabat yang lain. Tetapi hal itu tak diikuti oleh semua sahabat lah. Yang pentingnya kita rasa selesa masa kita nak solat, dan kita sudah meyakini bahawa mulut kita itu tidak akan mengganggu orang di sebelah kita. Itu sahaja telah mencontohi satu sunnah. Baik. Tapi tuan-tuan janganlah rasa tak selesa pula kalau orang buat. Kan setengah orang dia macam gelilah apa kan. Dia geli jangan tengok. Satu. Dan satu lagi dia sugi mulut dia, bukan dia sugi mulut kita. Kan kita pula dah lebih-lebih. Saya tak setuju juga kan, sampai ada orang dia condemn kan, dia kata benda ni kotor. Tak boleh, sebab Nabi buat macam itu. Wah, itu teruk sangat lah. Itu kena suruh dia kutip balik. Okay, baik. Okay, kepentingan niat serta hukum menyebutnya. Okay, innamal a'malu binniyat, ini hadis yang utama. Wa innamal likulli mri'in ma nawa, hadis wa innamal likulli mri'in ma nawa, hadis ni memang ada sedikit perbezaan. Saya mungkin setuju dengan pandangan yang menyatakan hadis ini bukan membawa kepada maksud dalil kepada wajibnya niat pada ibadah. Ibadah ni wajib niat tak? Wajib, tetapi saya tak memilih inilah dalilnya. Ada beza tuan-tuan, bukan maksud saya ibadah tak ada niat. Ibadah memang kena ada niat. Cuma ini bukan dalil utamanya. Kerana kalau kita tengok kepada konsep hadis, latar hadis ini sendiri, hadis ini hanya dibicarakan oleh Umar Ibn Al-Khattab seorang. Kalau kita tengok, maknanya hanya Umar sahaja yang mengetahuinya daripada Nabi SAW. Dan konten keseluruhan hadis tak membicara tentang masalah ibadah. Satu. Dalam satu riwayat disebutkan Umar hanya menyebutnya di atas mimbar ketika ia membacakan khutbah.
Jadi konten hadis ini menunjukkan tentang maksud sesuatu amalan itu akan dinilai oleh Allah berdasarkan apa yang kita niatkan. Baik. Tetapi secara umumnya dia akan diletakkan jugalah ya sebagai salah satu daripada dalil yang apabila kita membahaskan masalah niat. Okey. Muka surat 94, tiada pensyariatan mengeraskan suara lafaz niat, malah menyebutnya adalah salah satu daripada bid'ah. Ya, saya tidak pernah tahu berkenaan sesiapa pun yang menyebut pendapat tentang melafazkan kuat niat, sama ada daripada sahabat, tabi'in, pengikut mereka mahupun keempat-empat imam. Melainkan ada riwayat yang dikatakan daripada Asy-Syafi'i. Sebahagian para fuqaha Asy-Syafi'iyah mentafsirkan kata-kata yang terdapat dalam kitab Al-Umm, innas salata laisat kasiyami wazzakah yashra'u fiha bidhikrillah. Ini adalah kata-kata Imam Syafi'i dalam Al-Umm yang difahami oleh ashabus Syafi'i. Maksudnya, solat itu tidak sama seperti puasa dan zakat, ia disyariatkan menyebut nama Allah padanya. Apa kita faham? Lafaz. Ya? Wallahu alam, cuba tengok bawah tu, bahawa Al-Imam Syafi'i berpendapat keharusan melafazkan niat apabila beliau membezakan solat, puasa dan zakat, yang mana kedua-dua puasa dan zakat tidak disyariatkan melafazkan, itu menunjukkan Asy-Syafi'i memaksudkan niat serta tidak membawa maksud yang lain. Majoriti ulama Syafi'iyah sendiri menolak pandangan dan istinbat ini seperti An-Nawawi dan lainnya, demikian juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Bukanlah solat itu tidak sama seperti puasa dan zakat, ia disyariatkan menyebut nama Allah padanya. Solat dan puasa dan zakat ada lafaz niat tak? Tak ada juga. Mana ada? Tak ada. Nawaitu sawma ghadin tu kita juga yang tambah. Kan? Masalah niat puasa diperbincangkan pada masalah tabyid, niat pada waktu malam. Itu perbahasan niat puasa. Terutamanya puasa Ramadan lah. Niat pada waktu malam, itu perbahasan yang timbul. Kalau puasa sunat, tak niat tapi tak makan, tiba-tiba nak puasa, itu perbahasan dia. Ataupun puasa ataupun niat sebulan sekaligus, itu perbahasan. Lafaz tak ada isu. Kerana lafaz juga lam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan lafaz zakat. Yang pentingnya niatlah dalam hati, ya. Baik, demikian. Jadi saya rasa perkara ni pun antara perkara yang kita tidak perlu panjang lebar dalam perbahasan kerana kita sudah maklum. Cuma saya buka kalau ada soalan lah, masalah niat. Ada soalan muslimat, muslimin sekalian? Jelas bagi kita. Jelas eh? Saya ingat tak ada isu lah, ya. Okey. Kalau dengar orang buat sebelah, biar aja. Ha. Kalau dengar imam pula, soli. Solat je lah, kan? Ha, solat je lah. Pertama, kefahaman ilmu seseorang ni dia tidak sama. Pertama. Yang kedua, kalaupun dia tahu cara kita, mungkin dia ada pegangan dia sendiri. Mak, kita pernah jumpa, kita bercakap, dia tahu dalil, tak ada lafaz apa, tapi dia ada cara dia sendiri, cara dia faham. Tak apalah. Saya rasa bukan benda yang perlu kita nak berkeras pun dalam masalah itu. Ya, dan tak ada masalah pun nak ikut imam yang melafazkan niat ni. Ikut je lah, tak apa. Tapi kita lebih yakin dengan cara asal yang kita petik daripada cara dan kaedah Nabi SAW. Sebab ibadah, ya, cara siapa lagi yang kita nak ikut melainkan cara yang terbaik daripada Rasulullah. Baik, alhamdulillah. Menghadap kiblat, imam, makmum dan juga orang yang solat bersendirian wajib menghadap kiblat ketika melakukan solat fardu maupun sunat. Tidak ada solat yang luput daripada kefarduan atau kewajipan menghadap kiblat. Dikecualikan mereka yang tidak mampu menghadap kiblat seperti mereka yang menunaikan solat di dalam kapal terbang atau di dalam kapal yang bergerak. Okey. Di tempat yang memang tak boleh nak menghadap kiblat, out of topic, tak perlu bahas lagi tentang masalah kiblat. Tetapi solat di atas kapal terbang ni, dia timbul isu apa, nanti kita akan bahas selepas ni, insyaAllah. Dia bukan masalah isu kiblat. Baik. Maka hal itu dimaafkan. Hendaklah dia memulakan solat dengan menghadap kiblat. Sekiranya kenderaannya berpaling arah kiblat, maka tidak menjadi kesalahan sama sekali ke atasnya. Okey, jelas. Ada soalan?
Solat dalam kereta dan selainnya. Ini permasalahan dia. Kereta dan selainnya termasuk dalam ta'irah, dalam kapal terbang. Tiada khilaf di kalangan para fuqaha bahawa solat sunat diharuskan di dalam kereta atau kenderaan lain ketika dalam pemusafiran. Rendahkan kedudukan sujud lebih rendah dari rukuk berserta dengan isyarat pergerakan. Tidak wajib untuk menghadap kiblat mengikut pandangan umum ulama. Tidak wajib ni jika atas kenderaan bukan luar, boleh elok-elok berdiri saja, nak pergi paling ke Jepun ke, tak ada isu lah. Abdullah ibn Umar berkata berkenaan dengan firman Allah, fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Ayat ini kena faham konteks. Ayat ini diturunkan ketika Nabi bermusafir dan Nabi melakukan solat di atas tunggangan. Pernah Nabi sampai ke satu perkampungan tu, dilihat Nabi sampai dalam keadaan Nabi sedang bersolat. Witir. Nabi tak solat malam ketika Nabi musafir, tapi Nabi tetap tidak meninggalkan solat witir. Nabi solat di atas tunggangan. Kaedahnya macam mana? Biasanya Nabi akan memalingkan unta Nabi itu ke arah kiblat untuk takbiratul ihram, dan selepas itu akan dipalingkan kembali ke arah perjalanan. Okey. Pernah buat solat dalam kereta? Tak pernah buat. Tak payah bahaslah, skip. Tak buat. Ya. Solat sunat. Bicara kita solat sunat bukan solat fardu. Sekarang ni isu dia adalah solat sunat. Kalau isteri kita bawa kereta, kita nak solat sebelah, solat duha, boleh ya? Tak ada masalah. Walaupun kita sedang turun ke Johor kan, arah selatan, bukan arah Kaabah, bukan arah kiblat, boleh, tak ada masalah. So caranya, duduk je lah. Sujud lebih rendah daripada rukuk, itu sahaja. Tak. Belum datang perbahasan. Sekarang solat sunat. Okey, baik. Atas motor. Boleh. Niatlah, niat. Dia pergerakan semua. Tak payah tunjuk hebat lepas handle buat macam ni. Nak tunjuk aku salafi tegur gini buat motor. Itu jalan menuju Rob tu. Tuan-tuan. Dengan isyarat lah. Dengan isyarat. Maknanya dia walaupun pegang, dia Allahu Akbar. So dia tahulah, dia takbiratul ihram kan. Baca Fatihah macam biasa. Ada orang dia buat ni, ini soalan real. Dia pernah tanya, ustaz, dia kata, saya lepas dengar ni, saya praktik lah. Dia kata, saya apa tu, blok orang solat Jumaat. Habis-habis solat Jumaat, assalamualaikum, assalamualaikum, saya pun cabut lah sebab saya kena pindah motor saya kan, sebab blok orang kan. Lepas tu saya solat atas motor, boleh? Boleh? Boleh, solat sunat, nak kata apa? Boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah kita duk praktik macam tu kalau kita ada ruang untuk bersolat seperti biasa. Demikian. Okey. Okey, baik. Ulama berselisih pandang pendapat tentang sunat memulakan solat dengan menghadap kiblat terlebih dahulu. Ini yang saya katakan tadi. Dalam satu riwayat, Nabi paling ke arah kiblat terlebih dahulu. Jumhur berpegang bahawa ia tidak disyariatkan. Dalam masalah ni tuan-tuan, dalam kenderaan ambil pandangan jumhur lah. Sebab kita nak paling mana kalau kereta kita tu sedang bergerak tidak menghadap kiblat. Macam dalam flight sekalipun, bukan bicara solat fardu ya, solat sunat lagi. Kalau kita nak solat sunat dalam flight pun, kalau flight tu menuju ke Jeddah tak apa, memang menghadap ke Kaabah. Tapi kalau menuju terbalik, takkan kita terbalik dulu pergi angkat takbir, tak payahlah. Terus saja duduk seperti biasa, kemudian menghadap saja ke arah itu. Ya, ini adalah pendapat jumhur. Okey. Muka surat 99. Tiada beza antara perjalanan jauh atau dekat bagi bab solat di atas tunggangan. Sama juga sama ada dia memendekkan solat qasar ataupun tidak ketika bermusafir. Harus baginya solat di atas tunggangan. Perkara ini adalah menurut jumhur ulama kecuali Malik. Pada satu pandangan beliau mengkhususkan hanya dalam bab musafir, kerana Imam Malik, pandangan ini lebih menghampiri kepada bentuk solat Nabi di atas tunggangan, kerana diriwayatkan Nabi buat ketika musafir. Tetapi perjalanan yang tak musafir juga, kalau kita ikut jumhur, dia tak ada masalah untuk kita laksanakannya. Baik.
Allah telah menjadikan tayamum sebagai keringanan rukhsah terhadap orang yang musafir supaya tidak dibebankan dengan membawa air. Ulama secara umum sepakat berpendapat bagi mereka yang keluar daripada negerinya sejauh satu batu atau kurang, lalu dia berniat untuk kembali semula ke rumahnya tanpa pergi musafir ke tempat lain apabila dia tidak ada air dan dibolehkan bertayamum. Ya, ia berada dalam bab pelonggaran seperti terdapat dalam ayat Al-Quran. Seperti mana tayamum itu dibolehkan pada kadar ini, maka dibolehkan juga untuk melakukan solat sunat di atas haiwan tunggangan kerana kedua-duanya termasuk sebagai rusah. Cuma kebetulan Syekh Tarafi dah sebut ni, saya nak sebutkan nak solat di atas kenderaan biar ada wuduk lah. Janganlah kita, bukan kita kata tak boleh, tapi saya rasa uruf kita tak perlu untuk kita menepuk-nepuk dashboard dan sebagainya, kerana kita boleh menyediakan diri kita dalam keadaan berwuduk sebelum kita menaiki kenderaan. Ya, baik. Kemudian zahir hikmah dibenarkan bersolat sunat di dalam kenderaan adalah sebagai kemudahan untuk melakukan perkara sunat bagi hamba Allah dan memperbanyakkannya untuk menambahkan ganjaran mereka sebagai rahmat Allah ke atas mereka. At-Tabari berkata, aku tidak tahu seorang pun yang bersetuju dengan Malik pada pandangannya. Ketika sudah tiba di kota, tidak boleh menunaikan solat di atas haiwan tunggangan, kenderaan kereta atau kereta api dan segala apa yang termasuk dalam hukumnya secara mutlak. Ya, berbeza dengan pandangan Abu Yusuf, ya, dan selainnya. Adapun solat fardu, okey, selesai masalah ni. Ya. Adapun solat fardu dalam perjalanan atau di bandar sendiri tidak boleh ditunaikan di atas tunggangan. Ya. Baik, saya ulas macam ni saja tuan-tuan, solat fardu dengan masalah solat sunat nak bagi kita mudah faham. Okey. Solat fardu pertamanya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah di atas tunggangan. Maka kita keluarkan pendapat ataupun hukum bahawa solat fardu tidak ditunaikan di atas tunggangan. Sebaliknya hanya solat sunat sahaja. Sebab apa? Sebab Rasulullah tidak pernah melakukannya di atas tunggangan. Kenapa? Sebab Rasulullah boleh turun. Turun dan Rasulullah bersolat di atas tanah seperti biasa. Tetapi isunya akan timbul apabila kenderaan kita tidak mempunyai ruang untuk kita turun. Okey? Contohnya kapal terbang. Okey, kita ambil kapal terbang lah. Kapal ada? Tak ada. Tak ada kot. Ada kapal sini? Tak ada ya. Yang kerja kapal tak ada. Okey. Kita bahas yang logik bagi kita lah. Soal pergi bulan tak payah bahas semua. Tak ada, itu semua cerita lain. Biar orang yang pergi saja tahu hukum tu. Okey. Isu solat dalam kapal terbang ni sebenarnya dia bukan isu kiblat. Tadi kita dah bahas kiblat dah tak ada isu. Ya. Isunya adalah apa sebenarnya? Kita kena faham pokok masalah. Perbahasan solat dalam kapal terbang apa pokok masalah? Bukan masalah wuduk. Sebab bilik air dia memang ada air. Apa masalah dia? Masa satu lagi. Ruang. Sebenarnya masalah pokok masalah solat dalam kapal terbang ni adalah tidak solat berdiri. Itu masalah dia. Maknanya kita tanpa keuzuran tetapi kita solat dalam keadaan duduk. Itu isu sebenar dia. Yang sampai timbul masalah solat hormat waktu dan sebagainya ni. Okey, tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian. Pertama sekali, solat dalam keadaan begini kita tunaikan apabila ya kita khawatir waktu akan tamat. Ataupun memang kita tak ada ruang. Contohnya kita naik di KLIA jam 12 tengah hari. Kita akan turun di destinasi hari yang sama tetapi jam 8 malam. Di mana zuhur dan asar kita? Tak ada pilihan, di atas kapal terbang. Okey? Kita bahaskan. Kalau orang terbang pukul 3 petang, janganlah sengaja pilih nak solat duduk dalam kapal terbang sedangkan dia boleh solat sebelum dia terbang. Okey, termasuk juga keadaan di mana dia terbang pukul 12 tetapi dia sampai masih dalam waktu asar. Nak solat dulu di atas kapal terbang ataupun solat masa sampai turun? Hebat muslimat kita, laju jawapan. Okey, dalam masalah ni di sini timbul masalah solat hormat waktu, tapi yang tu saya tak nak bahaskanlah ya masalah tu, tetapi saya lebih memilih pandangan better kita akan solat semasa kita dapat tunaikan solat dengan sempurna kerana dia solat wajib. Makanya berdiri sempurna dalam keadaan yang sempurna. Ya.
Tapi ustaz, kalau katalah takdir kata, kan, takdir kata tak sempat sampai kan, terpulanglah dia nak solat dulu, tak ada masalah. Tapi kalau kata syahid pun sebelum selamat sampai, dia dah berniat untuk solat di bawah. Demikian. Okey. Jadi kita kena tahu pokok masalah. Pokok masalah itu adalah seseorang itu tak dapat bersolat dengan kedudukan yang sempurna. Maknanya dia kena duduk. Jadi flight Saudi tak ada masalah. Sebab dia ada tempat solat. Okey. Saya pun tak galakkan kita pergi solat di ruang orang berjalan tu. Kerana dia akan memburukkan imej kita. Kita nak pergi solat, orang akan susah dan sebagainya, kan? Sebab bukan semua orang faham. Hatta kadang kaum muslimin sendiri pun dia tak faham juga. Satu lagi, kalau memang orang ada darurat, kan, jadi susahlah untuk dia lalu dan sebagainya. Tapi kalau flight Saudi memang ada satu ruang, itu dah tak ada timbul isu dah. Boleh bangun, boleh bergilir, boleh solat dia di situ. Okey. Jadi solat di atas kapal terbang ini dalam keadaan duduk dibenarkan atas sebab kita tidak ada lagi ruang untuk bersolat sekiranya kita khawatir waktu akan tamat. Itu saja. Kalau ada ruang masa turun, tidak menyusahkan kita boleh solat, kita tunggu masa turun. Tapi kalau dah tak ada ruang, macam kes terbang pukul 12 sampai pukul 8 malam, Zuhur Asar tu memang tempatnya dalam kapal terbang, maka dibenarkan. Walaupun baginda memang tak pernah solat atas kenderaan, tetapi itu masalah khurujul waqt. Dia maknanya dia takut waktu akan tamat. Okey. Termasuklah dalam kereta api, termasuklah dalam apa pun, termasuklah kalau dia bawa kereta sekalipun. Kan? Saya tak tahulah apa kes dia, tetapi kalau dia sampai kepada satu kes di mana tengah bawa kereta, ini sampai-sampai ni memang tak sempat ni. Waktu akan habis. Memang dia tak ada pilihan pada masa tu. Ya. Kalau dia boleh berhenti, dia kena berhenti. Kalau dia tak boleh berhenti, memang tak ada ruang nak berhenti, memang dia kena solat dalam kenderaan. Ataupun dia ada ruang berhenti tapi membahayakan diri. Macam tengah highway, nak berhenti kat mana? Kalau tak ada ruang kan? Tak tahulah highway kita ni okey lah kot, flexible. Tapi ini certain case je lah. Case-case terpencil yang mana memang tak ada ruang langsung. Ataupun dia lupa langsung kan? Lupa langsung, lepas tu dia dalam satu perjalanan tengok-tengok tinggal 2 minit, 3 minit lagi. Memang tak ada pilihan lah. Dia kena solat lah dalam kenderaan tersebut. Okey? Tadi ada dua pandangan kan? Satu pandangan menyatakan kena ada kiblat masa takbir pertama. Sama, isunya sama. Isunya sama. Jumhur kata tak perlulah. Jumhur kata tak perlu. Sebab masalah kiblat sama, sama ada solat sunat ataupun solat wajib. Apabila kita tidak berdaya untuk menghadap kiblat pada kiblat yang tepat, tak berdaya ni maksudnya keadaan kenderaan lah, maka tak apa, tak ada masalah. Hatta sebenarnya masalah tak berdaya hadap kiblat ni bagi orang yang sakit uzur pun sebenarnya, yang terlentang, kan dia tak ada kiblat. Betul tak? Di kiblat kata. Jadi tak ada isu dah yang tu. Ya, jadi masalah kiblat sunat dan wajib sama. Ya, sila. Ya? Ha? Waktu penerbangan ini pun masalah baru yang dibincangkan. Kalau saya kata waktu tempatan, akan ada pandangan yang selain daripada itu. Jadi kita nak ambil waktu mana sebenarnya masalah flight ni? Ya. Ada menisbahkan waktu tempat kita, waktu kita berlepas, ada menisbahkan waktu kita sampai, ada menisbahkan waktu semasa kita di situ kerana kita masih berada di bumi. Cuma altitudenya tinggi, 40,000 kaki, 40,000 ke 30,000. Kan, 10 km ke atas. Tak tahu saya, cuma sayalah. Sayalah atas dasar diri saya, saya memilih kepada waktu semasa saya berada di situ. Tanya pilot, jenguk sendiri lah. Macam kalau kita terbang pukul 2 pagi daripada Madinah, kita nak balik KLIA, subuh kita kat mana? 2 pagi daripada Madinah kita akan sampai KLIA hari yang sama jam 5 petang. Okey, 5 petang tak ada bahasa. Boleh jamak takhir Zuhur Asar. Subuh ke atas flight, bila nak solat? Jamak tak yah. Ambil nama ni kena ban daripada kursus. Ya.
Maka yang terbaiknya kena tengok kat luar. Ha, bila dia nampak satu garis putih. Tapi kita kena ingat, bila kita terbang daripada barat ke timur, waktu subuh kita saya ingat tak sampai 5 minit pun. Ya, kerana kita terbang lawan. Bila kita tengok je waktu dah dah ada tanda putih tu, daripada jauh dah nampak khaitul abyad tu kan, benang putih tu. Kemudian nampak cahaya memancar bukan menegak. Itu maksudnya waktu subuh lah. Oh dah masuk ni, pergi siap-siap pergi masuk bilik air, ambil-ambil wuduk semua, tengok-tengok dah cerah. Ya, sebab dia lawan. Solat je lah pada masa itu. Itulah waktu solat, waktu solat kita. Okay, baik. Okay, ada soalan. Cara solat di atas air dan tanah tidak menjadi kesalahan ke atas orang yang berdiri solat menunaikan solat di atas air dan tanah yang basah, yang tidak mampu untuk keluar dari air dan tanah basah untuk bersolat dan menundukkan badan waktu rukuk dan sujud, sama ada melakukan solat fardu atau sunat ketika di air tanpa khilaf. Ya. Hadis raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wattin hatta raaitu asratin fi jabhatih. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud di atas air dan tanah sehingga aku ternampak kesan tanah pada dahi baginda. Kenapa perbahasan ni dibuat? Menunjukkan boleh kalau tak ada ruang. Ya. Air dan tanah adalah perkara yang suci, jelas. Dan kita saya rasa tak termasuk dalam masalah ini kecuali kita komando masuk dalam air. So kena solat setakat mana yang dia mampulah. Macam rukuk sujud dia setakat yang dia mampu, tak perlu selamkan kepala. Susah juga nak bincang benda yang kita tak praktik ni kan. Ya. Dan kita pun tak terfikir jugalah bila kita akan ada dalam keadaan ini. Kan. Tetapi kalau katalah ada memang komando betul, saya memang buat operasi ustaz daripada 4:30 pagi sampai pukul 7:30 pagi kena berendam dalam air, memangnya kena buat lah. Itu lebih kepada isyarat lah. Kalau rukuk sujud sekadar menunjukkan sujud lebih rendah daripada rukuk, demikian ya. Baik. Arah kiblat. Okey, masalah arah kiblat, saya hanya bahaskan satu masalah sahaja tuan-tuan dan puan sekalian dekat pada topik ini. Secara umumnya siapanya? Menghadap kiblat ketika solat adalah wajib. Wajib ya. Hendaklah seseorang solat ke arahnya, tidak menjadi kesalahan untuk sengit sedikit atau arah kanan mahupun kiri kiblat jika tidak dapat melihat kiblat tersebut, contohnya jika dia berada jauh dari arah kiblat. Ya, seperti sabda Nabi, ma bainal masyriq wal maghrib kiblat, antara timur dan barat adalah kiblat. Bagi orang yang memang dah tak boleh nak tentukan langsung, dia hanya perlu cari ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Macam itulah kaedah dia. Dia sebab apa ni? Ini seorang pilot tanya saya. Ustaz, sebenarnya dalam dunia ni kita solat arah mana pun memang akan jumpa Kaabah juga. Sebab bumi ni, tuan-tuan geng bumi lepeh ke geng bumi sfera? Geng bumi lepeh tak ada cakap apa lah. Tapi kalau kita geng bumi sfera, betul tak? Kita hadap mana pun, kalau kita tarik satu garis, kita boleh temukan dia ke arah kiblat. Kan? Tetapi maklumlah, kita akan lihat kepada yang... Tapi ada satu kawasan yang dia memang dia boleh pergi dua-dua, jaraknya lebih kurang hampir sama, ke kiri ataupun ke kanan, kan. Apa-apa yang dalam dunia ini ibaratkan sebelah timur, maka dia pergilah menghadap ke sebelah barat. Kalau mana-mana yang kawasan sebelah barat, dia menghadap ke sebelah timur. Kalau yang kawasan utara tu, dia kena kasar selatan. Yang selatan dia pergi ke arah utara lah. Demikian. Secara umumnya kita takkan dapat satu garis yang tepat lah, demikian ya. Sebab itu yang orang viralkan bila matahari berada pada Kaabah apa tu kan, masing-masing nak sibuk cari arah kiblat. Tak perlu sebenarnya, terutama melibatkan masjid-masjid. Sampai ada masjid ubah karpet, kes itu bukan jauh pun, berapa degree je, tak ada isu pun sebenarnya. Okey, baik. Jumhur ulama, perenggan bawah sekali, jumhur ulama ahli ilmu tidak ketat dalam masalah ini. Tidak disyaratkan untuk betul-betul tepat ke arah fizikal Kaabah.
yang wajib bagi bukan orang Mekah ialah menghadap ke kiblat betul-betul tepat ke fizikal Kaabah. Bagi siapa yang menyatakan orang menepati bangunan Kaabah, maka dia telah melakukan kesalahan. Ya, baik. Seperti sedia maklum, jika orang ramai berbaris untuk solat, saf tersebut menjadi garisan lurus yang panjang walaupun hujung saf akan menjauhi arah fizikal Kaabah dengan jarak yang panjang, dan sesungguhnya ia tidak ada kesalahan. Macam di Mesir, dia biasa ada saf-saf tersendiri, saf-saf terselit di bahagian-bahagian akhir. Kadang dia menghadap tu tak sama dengan imam menghadap. Masih boleh diterima lah kalau dia menghadap ke, masih lagi dikira sebagai ke arah yang sama. Ya, baik. Saf orang yang solat di sekitar Kaabah asalnya tidak berbentuk bulat. Malah orang ramai menunaikan solat dengan menghadap ke arahnya walaupun mereka menyimpang sedikit. Asal dia tak bulat. Memang betul. Dalam kajian sirah menunjukkan asal dia tak bulat. Dia ada bentuk-bentuk yang hexagon ke apa benda lah. Yang pentingnya semua menuju ke situ. Cuma sekarang ni sebab tile tu yang menyebabkan boleh bulat. Susunan tile tu. Okey. Baik. Atta' merumuskan perenggan bawah, hukum sah perkara ini melalui Al-Quran dan dengan rumusan yang baik seperti diriwayatkan oleh Al-Azraqi daripada Ibnu Juraij. Beliau berkata, aku bertanya kepada Atta' bin Abi Rabah, kalau terdapat ni seorang tabi'in. Kenapa Atta' bin Abi Rabah? Anak murid kepada Ibnu Abbas, lahir pada 27 Hijrah, wafat 114 Hijrah. Kalau terdapat hanya sedikit sahaja orang di Masjidil Haram, yang mana lebih kamu suka? Mereka menunaikan solat di belakang Al-Maqam atau mereka solat di keliling Kaabah dengan satu saf? Beliau menjawab, mereka solat di keliling Kaabah dengan satu saf. Beliau membacakan, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرَشِ. Dan kamu Muhammad akan melihat para malaikat bersaf-saf di keliling Arash. Dengan dalil itulah. Ya, maknanya, sebab tempat paling afdal dalam Masjidil Haram kan di belakang Maqam Ibrahim. Tetapi kalau tak ada orang, dengan memilih keliling Kaabah, maka mengiring Kaabah itu lebih disukai oleh Atta' kerana dalil malaikat itu juga kata Nabi, kamu wahai Muhammad akan melihat para malaikat bersaf-saf mengelilingi Arasy. Dia dalil daripada ayat demikianlah. Baik. Ijma' merumuskan bahawa sah solat dua orang yang berjauhan secara sendirian yang menghadap arah kiblat yang sama, dan sah juga solat bagi saf yang panjang dalam satu garis lurus. Tidak dikatakan sama semakin jauh maka semakin luas kesetaraan, kerana semakin luas ia akan menjadi semakin melengkung. Jika tidak luas maka tidak perlu melengkung. Itu maksud dia, macam saf ni kalau dah terlalu panjang, yang dalam masjid okeylah, ada kapet apa semua kan, tapi yang dah di luar tu kadang-kadang dia terbina dengan terutama macam solat Jumaat di Lembah Kelang kan, biasa tak solat bawah pokok. Itu tandanya lambat dah pergi sembahyang tu. Kan. Okey. Kalau kita ustaz jangan menghukum ustaz. Okey, tak hukum saja ya tuan. Kalau kita biasanya saf kita tu kadang-kadang kalau dah panjang sangat, dah ramai sangat, dah larilah berapa degree daripada imam kan. Itu semua bukanlah perbahasan kita. Okey. Baik. Okey. Cumanya tuan-tuan puan-puan sekalian, di sini saya nukilkan di sini masalah solat salah kiblat. Ini lebih penting bagi kita untuk kita ketahui bagaimana sunnah dia. Kalau kita tengok orang solat salah kiblat, apa kita nak buat? Ia mengkhabarkannya dengan paling utama adalah dengan kita memegang sedikit tubuhnya itu dan memalingkan dengan lembut ke arah kiblat yang betul. Orang yang dia mengaji, orang yang dia faham, dia akan tahulah kita sedang palingkan. Ada orang yang keras juga. Dia tak tahu, dia tak dia panik kot, ya. Tapi sepanjang saya membetulkan, sebab saya pernah jadi imam di Mesir, masjid tu dia berkunci, ya, bila time-time biasa. Dan masjid tu memang mengelirukan. Kalau orang first time datang, mesti dia akan ingat kiblat arah sana, sedangkan sebenarnya arah sana. Dia punya binaan tu. Jadi ramai sangat orang Arab ni tersilap. Sampai tu kita turun, kita betulkan. Tapi orang Arab Mesir ni saya respect lah. Memang mereka tahu masalah tu. Mereka dah tersalah. Memang mereka melembutkan badan mereka, mereka akan ikut aliran tangan kita. Senang. Demikian. Ya. Dan mereka tak ada isu masalah bergerak satu-satu tu. Saya juga pernah betulkan kawan saya sendiri, sama-sama belajar Azhar. Dia datang masjid saya tu, salah kiblat juga. Bila saya betulkan, dia keraskan badan dia kerana pergerakan dia mesti tiga, tak boleh betul turun. Yang ini kalau tuan-tuan betulkan pun, tuan-tuan kena ra'ilah, dia faham. Tak payahlah keraskan juga. Tak payah.
bagi dia duduk, bagi dia ambil nafas. Kan? Walaupun kita ada kefahaman yang lebih tepat dalam masalah itu. Okey. Baik. Itu satu. Kalau kita lihat orang salah kiblat. Baik. Kalau kita tersalah kiblat, setelah kita sedar bila? Dah selesai. Perlu ulang ataupun tidak? Ini isu dia. Ya? Perlu atau tidak? Dalam waktu kena. Luar waktu? Tak ada. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Ini antara yang ditanya kepada guru saya, Syekh Mustafa, dalam masalah ini. Saya suka pandangan beliau dan saya berpegang kepada pandangan ini. Saya lihat dalam YouTube pun saya tengok antara syekh-syekh yang ternama juga bila tanya masalah ini, jawapan mereka hampir sama. Kita tengok kenapa kita salah. Kalau kita salah kerana kecuaian kita, ya, maka jumhur ulama kata wajib untuk kita ulang. Apa maksud salah atas kecuaian kita? Kita boleh tanya orang tapi kita tak nak tanya kecuaian kita. Kecuaian kita sendirilah. Kita pergi guna handphone, sedangkan handphone kita data internet pun tak ada. Kita agak-agak aje. Contoh, mungkin dia tak accurate betul-betul. Kita main terjah aje kan. Itu kesilapan kita. Ataupun kita main agak-agak ikut matahari tanpa kita periksa betul-betul dalam bilik. Eh, tak ada arah kiblat ni, kita sembahyang je lah. Tengah-tengah baring, tengah rehat, lah, kiblat. Kecuaian kita. Maka kita perlu ulang. Tetapi kalau kesalahan bukan kecuaian kita, maksudnya kita dah berusaha, kita dah cari, memang tak ada, lepas tu kita tanya orang, orang pula bagi tahu, oh demikian. Rupanya dia bajet kemah, dia pun tak pernah solat. Kan? Ha, contoh. Mana tahu kita kena naya macam ni? Macam-macam manusia kan? Eh, jangan main-main tuan-tuan. Saya pernah pergi satu rumah, dia tak tahu pun arah kiblat. Kan? Kita tanya dia, dia tunjuk orang lain dalam rumah. Kan? Padahal rumah dia pernah berlaku. Saya kata, Masya Allah kan? Wa'iyazubillah, minta jauhlah kita daripada masalah sedemikian. Kan? Jadi, kalau dia main bedal tunjuk kat kita, atas dasar kita solat tu, kita yakin dia mengetahui, tapi rupanya salah, yang demikian bukan kerana kecuaian kita, dan demikian tidak wajib untuk kita ulangi solat tersebut. Okey? Baik. Jelas tuan-tuan eh? Alhamdulillah. Okey, takbiratul ihram serta hukumnya. Okey, kewajipan takbiratul ihram adalah melafazkan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan, hukum dia sunat. Ya, ada dua saya ingat riwayat yang paling jelas, masalah mengangkat separas bahu. Demikian, separas bahu agak-agaklah, separas demikian. Dan memang tak dinafikan ada riwayat yang separas telinga. Cuma masing-masing pilihanlah untuk mentarjihkan yang mana. Bagi saya, rata-rata kita lebih mentarjihkan pada paras bahu lebih afdal lah. Demikian. Secara kasar lah, bukanlah mesti tepat, mesti sejajar dengan ukuran tertentu apa semua tu, tak perlu lah. Tangan ke hadapan. Dan yang begini pun memang ada riwayat dia juga. Itu pun sebenarnya kalau kita ikut kaedah yang sampai telinga ni pun sekadar saja. Dia bukan ada mesti ujung mencecah. Kan, demikian tak. Ini sekadar lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, imam-imam Masjidil Haram pun dia pelbagai juga. Tuan-tuan, itu belum masalah meletak tangan, bukan perbahasan saya lah. Tak tahu bahasa saya kot dalam ni. Benda lupa saya baca ulang tadi. Tapi masalah meletak tangan pun berbeza, masalah mengangkat pun tak sama. Itu sebabnya dia tak ada, bukan satu benda yang ada standard ukuran tertentu, hanya sekadar agakan melalui nas saja, separas bahu ataupun separas telinga. Okey. Baik. Jadi mengangkat takbiratul ihram adalah salah satu tempat yang mana seperti dalam riwayat Ibnu Umar, sunnah, empat tempat sunnah mengangkat tangan. Kita ulang kaji. Pertama, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, kita ketika turun untuk rokok. Yang ketiga, ketika i'tidal. Dan yang keempat, ketika bangun daripada rakaat yang kedua. Boleh ingat? Pertama, takbiratul ihram, angkat tangan. Kedua, rokok. Ketiga, i'tidal. Dan keempat, bangun dari rakaat yang kedua. Kalau kita masbuk, kedua kita, bukan kedua imam. Okey? Baik. Sebab kalau kita masbuk, rakaat kedua imam, rakaat pertama kita. Tak perlu. Jadi kita angkat pada rakaat kedua kita. Okey? Baik. Okey. Ada soalan?
Jelas. Baik, bab menjawab salam dan menjawab muazin ketika solat. Okey. Adapun sesuatu yang dalil ditunjukkan ia disyariatkan secara umum tanpa sebarang pengkhususan seperti salam maupun menjawab panggilan muazin ketika mendengarnya, maka pensyariatan memberi salam dan menjawab bagi orang yang bersolat telah dimansuhkan menurut pendapat yang sahih. Ibnu Battal ni al-Imam Ibnu Hajar sering menukilkan pendapat beliau lah dalam Fathul Bari, menceritakan ijma' bahawa salam tidak dijawab salam secara sebutan. Ya. Tak ada assalamualaikum waalaikumsalam, tak ada dalam solat. Mengikut keseluruhan ulama, sesiapa yang menjawab salam dengan sebutan yang difahami dan didengari sedangkan dia sedang bersolat, maka dia telah merosakkan solatnya. Setiap perkara berkaitan keharusan hal tersebut yang datang melalui sahabat dan tabiin adalah tidak sahih. Yang terdapat khilaf hanya pada menjawab salam dengan isyarat sahaja. Jadi sabitnya jawab salam dalam solat adalah dengan isyarat kerana itu benar pernah berlaku dalam satu riwayat Muslim. Cuba tengok hadis di bawah. Jabir menyatakan bahawa beliau berkata, "Anna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asani lil hajah. Summa adraktuhu wa huwa yusalli fa sallamtu alaihi fa asyara ilayya." Rasulullah mengutuskan aku sesuatu keperluan. Ketika aku mendapatkan baginda, baginda sedang menunaikan salat. Aku memberi salam kepada baginda. Baginda memberi isyarat. Apabila baginda selesai, baginda datang kepadaku seraya berkata, "Kamu memberikan salam kepadaku sebentar tadi sedang aku solat." Baginda mengarahkan pada ketika itu ke arah timur. Faham tak jana? Ada siapa pernah praktik benda ni? Ataupun isyarat tu. Macam mana isyarat? Isyarat dengan tangan kanan. Macam mana? Betul? Tak pernah buat? Sekejap, kita baca dulu. At-Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan. Ini hadis daripada Ibnu Umar daripada Suhaib. Beliau berkata, "Marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallama fa sallamtu alaihi fa syara ilayya." Sama juga. Aku memberi salam kepada Rasulullah, baginda menjawabnya dengan isyarat. At-Tirmizi meriwayatkan hadis, aku katakan kepada Bilal, "Bagaimana Nabi menjawab salam ketika sahabat memberi salam kepadanya semasa baginda sedang salat?" Bilal menjawab, "Baginda mengisyaratkan dengan tangannya." Ya. Baik. Pada awalnya perintah menjawab salam dalam solat adalah secara lafaz. Itu hukum awal. Maka jawab baliklah. Setelah itu Nabi SAW meninggalkan perkara tersebut serta melarang untuk melakukannya. Kerana peringkat awal bercakap dalam solat tidak menjadi larangan. Itu peringkat awal. Ya, sesuatu perkara yang tidak dilarang syarak dalam ibadah, maka dia bukan perkara buruk lah. Semasa itu. Kan ada riwayat sahabat datang, dia masbuk kan? Dia tanya sahabat sebelah, rakaat berapa? Sahabat jawab. Ya. Tapi janganlah buat. Sebab dia telah dimansuhkan. Okey, baik. Perkara ini jelas dari betul ke saya baca? Ya. Setelah itu Nabi meninggalkan perkara tersebut serta melarang untuk melakukannya. Perkara ini jelas dari tindakan Al-Bukhari ketika beliau meletakkan tajuk bab di dalam kitab sahihnya. Bab tidak boleh menjawab salam ketika solat. Okey. Tajuk Bukhari adalah fiqh beliau. Beliau membawa sanad hadis Al-A'mash daripada Ibrahim, daripada Al-Qamah, daripada Abdullah, beliau berkata, aku memberi salam, kuntu usallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati fayaruddu alayya falamma raja'na sallamtu alayhi falam yaruddu alayya wa qala inna fi salati shughlan. Ya, aku memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda sedang salat, baginda menjawab salamku. Apabila kami kembali, aku memberi salam kepada baginda namun baginda tidak menjawab. Baginda berkata, sesungguhnya pada solat itu adanya kesibukan daripada menjawab salam. Maksudnya apa? Tak boleh jawablah kerana solat itu ada kesibukan untuk bacaannya sendiri. Baik. Yang utama bagi sesiapa yang masuk bertemu orang bersolat, jangan memberi salam kepadanya. Itu yang terbaik. Dah tahu dia solat, jangan bagi salam. Okey. Ya. Yeah. Okey. Jabir merupakan perawi hadis yang lepas dalam As-Sahihain. Beliau yang paling tahu tentang maksud hadis daripada pensyariatan ini. Dia telah menyaksikan dua perkara, balas salam dengan lafaz dan pemasukan hukum, Jabir. Ya.
kerana salam itu mengganggu fikiran orang yang bersolat. Ahmad berkata, aku berpandangan agar jangan kamu memberi salam dan dia jangan memberi salam kepada kamu. Akan tetapi jika dia memberi salam kepada orang yang sedang bersolat, hendaklah dia membalas dengan isyarat. Perkara ini sabit daripada Abu Sufyan, daripada Jabir seperti mana riwayat Ibnu Abi Syaibah. Aku pernah memberi salam kepada orang solat, jika dia memberi salam kepadaku, aku membalas salamnya dengan isyarat. Baik. Kat mana saya nak baca? Ya? Oh, tak sabar ni, nak tunggu. Tengok 115, muka surat yang samalah yang saya baca tadi, bahagian bawah. Sabit di sisi Abdul Razak dalam musannafnya daripada Ibnu Juraij, daripada Atta', beliau berkata, aku melihat Musa bin Jamil pada ketika dia sedang solat dan Ibnu Abbas solat pada waktu malam ke arah Kaabah. Beliau berkata, ya, aku melihat Musa solat, setelah dia itu dia pulang. Kemudian dia keluar lalu melintasi Ibnu Abbas. Dia memberi salam kepadanya, kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menggenggam tangan Musa seperti ini. Atau menggenggamkan pergelangan tangannya dengan tapak tangannya yang satu lagi. Macam mana? Demikian. Okey. Atau berkata, itu adalah penghormatan jawab salam. Aku tidak nampak Ibnu Abbas bersuara. Okey. Lepas itu saya tak jawab lagi. Apa yang kita nampak daripada hadis ni? Ibnu Abbas menggenggam tangan orang yang memberi salamnya. Isyarat tangan tak? Pergerakan tu mana isyarat tangan sebagai penghormatan jawab salam. Itu kalau orang melintasi di sebelah. Kalau jauh? Ya. <Yeah. laughs> Baik. Tetapi dikatakan perkara seumpama ini memerlukan khabar marfu. Asal bagi perkara ini adalah berhenti dahulu dalam ibadah sehingga ditetapkan oleh dalil. Bagi sesiapa yang melakukannya, maka perlakuan itu dikira sebagai satu yang menyanggahi sesuatu yang lebih utama. Akan tetapi dia tidak dihukum melakukan perkara bid'ah kerana ada daripada kalangan salaf telah melakukan hal sebelum ini. Ada yang menyatakan perbuatan ini tak marfu sebab tak dinukilkan daripada Rasulullah. Rasulullah pernah genggam tangan orang, tapi Ibnu Abbas buat. Tetapi tuan-tuan, sesuatu perbuatan yang tak dibuat oleh Nabi tetapi dibuat oleh sahabat, adab kita takkan menghukum perkara itu bid'ah. Khas untuk generasi sahabat. Walaupun dikatakan benda ni tak marfu, tapi Ibnu Abbas buat macam tu. Okey. Pendapat Abu Hanifah melarang menjawab salam secara mutlak walaupun dengan isyarat dan salam sehinggalah dia selesai solat. Memang berkhilaflah, menyelisihilah. Okey. Ini adalah mengikut pandangan Jabir. Okey. Adapun menjawab seruan muazin ketika solat, kebanyakan ulama melarangnya. Sedikit daripada kalangan fuqaha berkata, dan pandangan ini dikuatkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, bahawasanya orang yang solat turut menjawab beserta muazzin, ia tidak menjadi kesalahan lakukan sebegitu. Pendapat ini mengandungi sudut kekuatan dan sudut pendalilan. Sesiapa yang mengambil pandangan ini, maka dia telah mengambil pensyariatan umum, kerana Nabi SAW bersabda, faqulu misla ma yaqul, hendaklah kalian berkata-kata seperti mana dia muazzin berkata. Ini juga dalil yang menjadi soalan, jawapan kepada soalan tadi tentang menjawab iqamah. Okey. Baik. Yang paling utama ialah mengelakkan daripada menyebut setiap perkataan sewaktu dalam solat walaupun disyariatkan di luar solat, kerana umumnya menyatakan larangan bermula dengan takbir. Maka secara umum, hadirin mati Allah sekalian, ya, yang kita duduk tanya bagaimanakah kaedah untuk kita mengangkat isyarat dengan tangan dan sebagainya, tidak ditetapkan dengan satu ketetapan yang khusus. Ya, tetapi sebaliknya cukuplah melakukan satu isyarat yang mana isyarat itu boleh dilihat oleh orang yang sedang memberi salam, yang urufnya kita fahamlah macam cara dia, kaedah dia. Sama ada mengangkat sikit, tetapi dalam yang jelas Nabi menggunakan tangan kanan. Ya. Dalam satu riwayat saja tadi yang menunjukkan Nabi mengarahkan ke sebelah timur. Timur ni kalau solat Nabi di Madinah, timur belah mana? Kiri Nabi. Betul tak? Solat di Madinah, timur belah mana? Confirm eh? Kiri kan? Ha, jadi kenapa sebelah kiri? Itu hanya andaian, yang mana kemungkinannya sahabat yang memberi salam itu berada di sebelah kiri baginda. Ha, di sebelah sana. Maka mungkin Nabi angkat begitu, mungkin keadaan Allahu a'lam, tetapi isyarat yang boleh dilihat dan pergerakan itu bukanlah satu pergerakan yang terlalu ataupun terlalu besar. Ha. Kalau kita nak nisbah kerana tak ada riwayat, kita saja nak angkat begini, tak payahlah. Itu terlalu
ni sangat kan. Macam sebenarnya tak ada riwayat juga macam mana Nabi angkat tangan ketika melintasi Hajarul Aswad. Tak ada riwayat itu. Kan? Hanya sekadar Nabi mengangkat sebelah tangan. Bagaimana cara mengangkat? Begini ke? Begini ke? Begini ke? Yang paling munasabah, yang paling paling munasabah, yang paling sesuai. Ha, ya. Yang melampau kita tak terima. Sebab tu kita tak akan ikut orang yang pergi angkat dua-dua tangan buat macam ni Hajarul Aswad apa semua kan. Ha, tak adalah. Ha, jadi yang sekadarnya sahaja. Demikian. Okey. Baik. Kalau kita mengikut satu pandangan yang membiarkan sajalah pun boleh juga. Tak jawab. Ha. Maknanya akan ada pandangan menyatakan tak ada, isyarat pun tak ada. Ha, demikian. Ya, kalau tu Abu Hanifah melarang, dalilnya adalah ini adalah mengikut pandangan Jabir. Ibnu Munzir memberi komentar pada pandangan itu menyatakan ia tidak boleh. Beliau berkata ia menyanggahi hadis-hadis. Demikianlah. Okey. Baik. Okey, sikit lagi insya-Allah sebelum saya tamatkan sesi saya insya-Allah dah 1.5 minit. Dah sampai dah makanan belum eh? Hah? Makanan sampai. Jadi kena berhenti ke jelah. Mengangkat kedua tangan dan sifatnya saya dah bahas tadi. Ya, masalah begini dan begini. Tak ada isu panjanglah, tuan-tuan boleh baca di sini. Okey. Baik. Berdiri dan hukumnya juga saya dah bahas tadi. Masalah solat fardu tadi, perbincangan secara umumnya solat fardu hukumnya wajib untuk berdiri. Mana-mana yang mampu berdiri dan keadaannya memberikan ia mampu untuk berdiri, jika dia tidak berdiri maka hukum solatnya tidak sah. Jelas. Adapun solat sunat, pilihan ke atas dia. Ya. Sekiranya dia mempunyai ruang untuk berdiri dan kemampuan tetapi dia memilih untuk duduk, dia tidak mendapat pahala sempurnalah, dia dapat separuh pahala. Tetapi jika dia duduk kerana masalah keadaan seperti solat atas kenderaan, maka pahalanya sempurna. Adapun solat fardu, wajib dia berdiri. Ya. Gugur kefarduan berdiri itu, kewajipan berdiri sekiranya dia tidak mampu dan hanya keadaan sahaja seperti dalam penerbangan tadi. Itu sahaja. Okey. Baik. Sutrah penghadang sunat bagi orang yang meletak, yang orang yang solat meletakkan penghadang di hadapannya sama ada dia imam atau bersendirian, sama ada sutrah itu tiang, dinding, orang, haiwan dan segalanya. Haiwan tak masuk dalam bicara kita, ya. Cuma hadirin mati Allah sekalian, di sutrah ni pun dia sunatnya pada tempat-tempat yang kita memang apa ni, ada kemungkinan orang akan melintasinya lah. Kalau tempat tu memang dah tak ada orang melintas, maka tak sabit dah untuk kita lekat. Sebab kita kena balik tujuan sutrah itu dibuat adalah untuk memberikan tahu jarak kita sujud itu supaya orang tidak melintasi kawasan sujud kita. Okey. Digalakkan dia berada hampir dengan sutrah dan jaraknya ialah dengan menjadikan jarak antaranya sebanyak 3 hasta. Hal ini diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar bahawa Rasulullah SAW memasuki Kaabah dan baginda solat di antaranya dan dinding dalam jarak 3 hasta. 3 hasta tu maknanya okeylah kita nak sujud tu. Maknanya kawasan sujud kita tu luas, tapi sekarang mungkin lebih sangat kurang daripada 3 hasta lagi. Okey. Baik. Tempat melihat ketika solat juga tak ada khabar yang jelas di mana lihat. Adapun melihat ke tempat sujud, ya, itu adalah khabar yang tidak sahih. Selama ini yang kita faham mungkin ada khabar, tetapi dia tidak sahih dalam masalah solat mesti melihat ke tempat sujud. Adapun yang dilarang jelas ada dua bentuk, iaitu mengalih-ngalihkan pandangan secara meliar dan yang keduanya melihat ke langit. Itu memang jelas terlarang. Adapun nak lihat ke arah mana, sama ada tempat sujud, depan, berapa degree dan sebagainya, tergantung kepada keselesaan seseorang. Okey, ada riwayat dalam solat kusuf, solat gerhana, Nabi melihat ke hadapan yang mana dibentangkan padanya ketika itu syurga dan neraka kan. Nah, pada masa itu yanzuru ila amamihi. Rasulullah melihat ke arah hadapan. Jadi terpulanglah kita nak solat dengan menghadap ke mana sekalipun mata. Cuma jangan meliar dan mendongak ke langit sahaja. Dan tidak juga menjadi satu sunnah, bahkan makruh, kita solat dalam keadaan kita memejamkan mata kerana itu bukan bentuk solat Nabi SAW. Cuma boleh sekiranya ada pandangan yang mengganggu kekhusyukan kita. Apa contohnya?
ya. Katalah ada entah macam mana kan, depan tu, ataupun lukisan yang melampau. Saya ingat pada hari ini corak-corak sejadah itu pun dah tak jadi isu, sebab tak tahulah kalau kita kreatif sangat kan. Tetapi macam soalan yang orang pernah tanya pada saya, Ustaz, saya bila solat ni, saya tak tahulah jadi macam kebiasaan, saya akan baca jenama kain belikat kat bawah tu. Gajah duduk, mangga semua kan. Allah, saya tak ada kerja sungguh. Boleh tak saya pejam mata? Saya bagi jawapan kepada dia, seboleh-boleh jangan pandang. Jangan pandang ke bawah, pandang tempat lain. Dia kata, rupanya dia tak tahu bahawa solat ni, dia ingat mesti pandang ke arah sujud. Kita dah kata khabarnya tak sahih. Jadi boleh pandang depan, boleh pandang depan, tak ada masalah. Okeylah, selesai masalah. Daripada kita memberi pandangan supaya dia pejam mata, lebih baik kita beri pandangan supaya dia mengalihkan pandangan tempat lain. Kerana pejam mata ni dia akhir las. Kalau memang kita betul-betul terganggu dengan apa yang berada di hadapan kita. Baik. Okey. Wallahu a'lam. Habis dah. Tamat. Saya sampai 135 kan? Alhamdulillah, insya-Allah. Ya, sifat meletakkan dua belah kaki ketika berdiri, ada dua orang ustaz lagi, Fadil Ustaz KA dan juga Ustaz siapa petang? Amir Farhan, insyaAllah. Ya, sila. Lain-lain tu ikutlah. Kalau dia jenis mengambil pandangan yang agak strict dengan sutrah ni, dia kena mesti benda yang nampak, tinggi, botol air dan sebagainya. Tetapi masalah sutrah ini juga, saya lebih selesa kita pergi kepada masalah uruf. Uruf di tempat kita, kita nampak line saf itu sudah menjadi satu benda yang orang tahulah. Itu had dia, terutama dalam masalah solat jemaah kan? Solat jemaah, jemaah ni pun kita, di samping kita tak bagi orang melintas, kita pun kena tahu di mana kita nak solat sunat selepas solat jemaah tu. Macam solat Jumaat kan, kenapa dia mesti nak solat di situ juga, sedangkan ramai orang yang berhajat untuk keluar. Jadi orang kena langkah orang lain, kena langkah pergi nak elak kita dan sebagainya. Kalau kita nak solat, kita kena cerdik sendiri. Kita kena bangun dan kita kena cari satu tempat yang tidak menghalang orang lain. Saya tak menolak pandanganlah bahawa garis-garis itu juga menjadi salah satu tanda yang mana nampaklah. Cumanya lebih baik kita, kalau kita solat macam kita nak solat tahtun masjid ke apa kan, lebih baiklah kita cari tempat-tempat yang memang orang tak melintas dah depan kita. Sama ada kita pergi terus saf pertama, atau kita cari di belakang tiang, di belakang rak pun saya tak setuju juga. Sebab apa? Sebab orang nak ambil mushaf kan. Kita, kerana kita nak meraihkan sunnah sutrah itu, kita pergi solat belakang rak, itu pun tak baik juga. Sedangkan ada orang yang berhajat kepada mushaf, dia nak ambil dan sebagainya. Kita mungkin kata rak lain ada, takkan ambil, nak, janganlah bahas macam tu kan. Kita dah ambil hak orang ya. Ataupun kita pergi solat di belakang orang lain lah, yang dah duduk, yang sedang solat, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Boleh sekiranya, ya, solat fardu, sekiranya dengan syarat, kalau kita tak solat, waktu dia habis. Maknanya kita khawatir waktunya tamat, itu saja. Lain daripada itu tak adalah, lain daripada itu tak ada ruang untuk kita solat fardu dalam kenderaan, sekiranya kita mampu turun daripada kenderaan tersebut sebelum tamatnya waktu. Baik. Ya, okey. Baik, ada soalan lagi? Jelas. Kita solat dulu ke makan dulu ni? Solat dulu. Okey, boleh tahan ke? Takut solat terfikir makanan? Macam mana? Tak bergantung pada pihak pengurusan lah, insyaAllah. Ada soalan boleh tanya. Ya. Tak apalah, jadi saya rasa ada, sila Muslimat. Dia tanya orang ke apa? Dia dah bagi tahu arah kiblat sebenar, tapi dia tak nak ikut.
Dia tak nak ikut kalau dia punya keyakinan yang betul. Maknanya dia yakin pendapat dia lebih tepat dengan kiblat. Oi, salah, solat dia tak sah. Tak sah, memang tak boleh macam tu. Okey, jelas. Ha, baik. Okey. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira atas kehadiran kita semua, dan insyaallah saya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Dan insyaallah kita berhenti dulu di sini, dan insyaallah saya serahkan majlis kepada pihak pengurusan Baitul Salam insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.